Ustaz khatib membaca khutbah kerana ia akan mengurangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawmul Jumaah, ansit wal imamu yakhthub faqad alagha." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Maksudnya, dan bersegeralah kamu kepada yakni mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimbar pada hari ini berpesan kepada seluruh sidang Jumaat dengan pesanan daripada Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam, hendaklah sentiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beroleh kebahagiaan di dunia dan kejayaan di sana, itu di akhirat. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asas takwa ialah iman ditanam kukuh akan keyakinan, bukan semata-mata berbentuk warisan daripada leluhur kepada keturunan. Daripada iman lahirnya amalan yang fardu dan wajib didahulukan, kemudian sunat menjadi tambahan agar bernilai atas timbangan perkara yang harus itu kebebasan, yang makruh wajib dihindarkan, yang haram jangan sekali-kali diamalkan. Kalau terbatas, mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah satu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan amalan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dalam hidup kita, pasti kita tidak tersesat jalan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Maksudnya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke syurga dengan berpasukan-pasukan, sehingga apabila mereka sampai ke syurga yang pintu-pintunya sedia terbuka dan penjaga-penjaganya mengalu-alukan mereka dengan kata-kata salam sejahtera kepada kamu, berbahagialah kamu, maka silalah kamu masuk ke dalam syurga ini dengan keadaan tinggal kekal di dalamnya. Mereka pun masuk. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, mafhumnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mafhumnya, aku telah sediakan kepada hamba-hambaku yang soleh di jalan di dalam syurga perkara yang tiada mata pernah melihat, tiada telinga pernah mendengar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Dan bacalah jika kamu mahu, maka tiada seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan daripada nikmat syurga yang menyejukkan mata sebagai balasan apa yang telah mereka amalkan. Syurga itu penuh dengan kenikmatan, kebun dan tanaman bertingkat-tingkat, makanan dan minuman yang lazat-lazat dijanjikan kepada mereka yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana terdapat bidadari, sungguh jelita tidak terperi, pakaian sutera lembut sekali,
emas permata perhiasan, mereka ahli syurga, dan nikmat yang paling indah menjadi tumpuan sekalian ummah dapat berdampingan dengan Rasulullah SAW dan juga bertemu dan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah nikmat yang paling besar yang diinginkan oleh umat ataupun mereka yang mempunyai kedudukan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mana dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim, kisah berkenaan dengan seorang badui datang saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah. Lalu dia memotong khutbah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya soalan, mata sa'ah ya Rasulullah, bilakah kiamat ya Rasulullah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melayani dengan baik dan menjawab soalan yang ditanya oleh badui ini. Nabi SAW menjawab dan Nabi bertanya kembali kepadanya, ma'adat talaha, apa yang engkau sediakan untuk menghadapi hari kiamat? Dia kata, ya Rasulullah, saya tidak banyak puasa, saya tidak banyak sembahyang, saya tidak banyak bersedekah, tetapi hati saya ini dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Saat itu Nabi Muhammad SAW memperakui cinta seorang badui ini kepada Nabi Muhammad dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa engkau kasih. Saat itu bangkitlah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, demi Allah, saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, saya berharap agar saya berhimpun dengan mereka nanti di hari kiamat. Dan kata-kata Sayyidina Anas bin Malik, wallahi demi Allah, inilah hadis yang paling aku gembira mendengarnya, iaitu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang ma'iyah, kebersamaan bagi mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka mencintai Allah, mendapat nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Maka inilah nikmat terbesar yang diinginkan oleh para salihin daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lilladheena ahsanul husna wa ziyadah ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Maksudnya, untuk orang-orang yang berusaha menjadikan amalnya baik, dikurniakan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia, dan air muka mereka pula berseri-seri, tidak diliputi oleh sebarang kesedihan dan kehinaan. Mereka itulah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbetulan dengan bulan Ramadan, saat dibukakan pintu-pintu syurga, marilah kita tingkatkan amal soleh untuk dibuat sebagai bekalan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada suami dan juga bapa, tunaikanlah tanggungjawab terhadap keluarga, bukan semata-mata nafkah harta kepada mereka, tetapi yang pedulikan bagaimanakah agama kepada mereka anak-anak, khususnya menghidupkan rumah-rumah kita kepada anak-anak kita dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarilah mereka sunnah Nabi Muhammad, ajarilah mereka akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ajarilah mereka bagaimana untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang lebih utama. Para isteri di rumah, tidak dilupa, taatlah pada suamimu dengan rela selagi mereka menjaga agama, mereka dan merekalah kunci syurga. Bila syurga bertahta di hati, segala amalan dilaksanakan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada masa terbuang tanpa diisi dengan amal bakti, amal soleh, ridha Allah Subhanahu wa taala matlam akhir, matlamat kemuncak kita. Sejanji sebagai hamba tidak akan dimungkiri, karena hidup dan mati bagi Allah yang Maha Mentadbir, yang lagi Maha Mengetahui. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurfan tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, kami akan tempatkan mereka dalam mahligai-mahligai di syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan yang sebaik-baiknya bagi orang-orang yang beramal soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Allahumma salli wa sallim zid wa antin wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك أشرف عبادك أبي القاسم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحاب الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا بلدا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة ولي أهدي دولي yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah Ibn Sultan Salahuddin wa jami'u surati al-malakiyah Allahumma faqih wa Allahumma waffiqhum lissadad aslih bihimul ibad wal bilad waj'alit taqwa lahum khairul zad innaka ra'ufun rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah na'udhika min sakhatika wal nar Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika Ya Arhamar Rahimin Ya Allah berilah kepada kami di saat akan masuk fasa pertengahan bulan Ramadan ini taufik dan hidayah untuk beramal saleh. Ya Allah berilah kesempatan pada umat Islam, beri keberkatan pada umat Islam, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik untuk mereka. Ya Allah selamatkan kami daripada balak, selamatkan kami semua daripada musibah, selamatkan kami semua daripada wabak, daripada segala bencana. Ya Arhamar Rahimin, angkatlah kemurkaanmu Ya Allah, engkau turunkanlah rahmatmu Ya Allah. Ya Allah, engkau limpahkanlah keridhaan-Mu kepada kami semua, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, engkau beri taufik pilihan kepada kami semua, kebaikan dan juga kekuatan untuk kami bangun di malam Lailatul Qadar beribadah pada-Mu, Ya Allah. Sehingga mudah-mudahan Ya Allah engkau membuka pintu hati kami untuk mengenal-Mu Ya Allah, untuk mendapat cahaya nur hidayah daripada-Mu Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, selamatkan kami daripada azab-Mu Ya Allah, selamatkan kami daripada segala siksaan Ya Arhamar Rahimin, selamatkan kami daripada segala fitnah Ya Allah, di dunia juga di akhirat Ya Arhamar Rahimin. Ibadallah, innallah ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril bagh يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعم يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله